easy go. Aku pengen tahu deh, apa aja yang gak kamu suka dari aku? Dan gitu pun sebaliknya. Aku gak suka kamu dandan, menor-menor kayak mau ngeronggeng. Aku juga gak suka ya kalau kamu di depan aku, kamu gak pernah pakai parfum, dan di depan orang lain kamu selalu wangi. Aku gak suka kamu nuduh-nuduh aku, padahal benar apa enggaknya gak tahu deh, curiga lagi. Aku juga gak suka kalau misalnya kamu ngarang aku main, sedangkan kamu bebas main kemana-mana. Aku gak suka kamu terlalu cemburu, sama teman sendiri aku aja, kamu cemburu. Aku juga gak suka kalau misalnya kamu lebih perhatian ke teman kamu dibanding sama aku. Aku gak suka tiba-tiba kamu tuh yang kayak ngambek gitu, terus diem, ditanya bilangnya gak apa-apa. Aku juga gak suka tiba-tiba kamu marah-marah gak jelas, gak ada angin, gak ada hujan. Kalau banyak hal yang gak kita suka satu sama lain. Kenapa sampai sekarang kita masih bersama? Kamu udah gak pernah ke rumah lagi? Nanti ayang, aku belum ada duit buat beli martabak. Ih bukan itu, ngelamar aku ya, mama sama papa udah nanyain. Nikah? Iya, daripada pacaran mulu. Ya nantilah, nikah tuh nunggu mapan. Kamu mau nikah nunggu mapan? Biar aku jelasin ya. Rumah 350 juta, mobil 150 juta, resepsi 100 juta, totalnya 600 juta. Gaji kamu per bulannya 3 juta, bisa nikah 600 juta, dibagi 3 juta itu 200 bulan. Berarti nunggu 16 tahun 8 bulan. Usia kamu sekarang 23 tahun ditambah 16 tahun, jadi nikah usia 39 tahun. Itu pun kalau gak kepake biaya makan, pulsa, bensin, dan lain-lain. Masih mau kamu? Nikah nunggu mapan? Ya mau-mau aja, asal kamu mau setia nunggunya sampai 39 tahun itu. Jadi aku mau. Iya bos, hah? Aku dipecat. Kamu sayang gak sama aku? Kok nanya gitu? Iya jawab aja. Ih kamu mah kalau ditanya pasti kayak gitu. Ya abis kamu aneh, tiba-tiba nanya kayak gitu. Dulu aja kamu gak usah ditanya pasti ngomong aku sayang kamu, aku sayang banget sama kamu. Sekarang aja, berak. Ya kan kamu tahu jawabannya apa. Sekarang mah aku gak usah ngomong doang lah. Yang penting buktiin aja kalau aku sayang sama kamu. Terus kenapa? Dulu kamu romantis, perhatian, terus sekarang cuek. Menurut kamu kenapa? Bosan. Salah, yang benar itu karena aku udah berhasil buat kamu sayang ke aku. Ya kenapa? Aku udah sayang terus kamu malah berubah. Cewek gitu sih, ada yang beda dikit aja dibilangnya berubah. Gini deh, kemana kamu dulu waktu aku belum berubah? Kamu cuek kan? Karena siklusnya emang kayak gitu. Cowok itu mendapatkan, cewek mempertahankan. Cowok dari 0 ke 100, cewek dari 100 ke 0. Tapi bukan berarti aku gak sayang sama kamu. Kamu kata siapa begitu? Kata Google. Kamu di mana? Anterin aku beli kerudungnya. Iya, aku TW sekarang. Tunggu ya. Pacar kamu? Iya, aku tinggal dulu ya. Kamu jangan lupa makan sama lupa mandi. Iya. Oh iya, jangan hubungin aku dulu sebelum aku hubungin kamu duluan ya. Iya. Yaudah, aku pergi ya. So don't call me baby. Aku gak mau jadi pelakor atau PHO. Aku cuma mau disayang sama orang yang aku sayang. Walaupun aku tahu sayangnya bukan buat aku. Oh iya, kita kan udah pacaran 2 bulan nih. Iya, terus? Kita tuh harus ada panggilan sayang. Mikir apa nih yang lucu? Aduh, ribet banget emang kalau pacaran sama cewek. Bi aja, kalau enggak beb gimana? Oh basi, gimana kalau Hani? Kayak pacaran sama tawon, yang aja kalau enggak ai. Duh, kamu mah kayak orang dulu, ayah bunda? Kagak dah, panggil ayah bunda, giran hamil bingung. Iya juga ya. Kalau Mumu gimana? Kalau gendut sama jelek, kita kan gak gendut gak jelek. Gak sekalian sih sama Gan, kalau gak say, biar kayak olsok. Cek IG kita sis, kita gak jual apa-apa. Ya terus apa dong? Mas sama Ade aja gimana? Udah kayak cinta ditolak, alasannya kakak Adean aja. Ya apalagi Jing, aku bingung. Sama Nyet, aku juga. Yang, pokoknya nanti kalau misalnya kita nikah itu harus di gedung ya. Gedung bekas kebakaran? Ih, serius. Terus kita honeymoonnya juga harus ke luar negeri. Boros amat, Yang. Honeymoon di Ancol aja. Kalau mah gitu kebiasaan. Ntar juga sebelum kita punya anak, pokoknya kamu udah harus punya mobil. Harus? Kenapa nggak motor aja sih? Hidup sederhana kenapa, Yang? Jangan berlebihan.
Kamu jadi cewek matre banget sih. Apa kamu bilang? Matre? Ya semuanya tuh berdasarkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Iya, aku paham itu. Tapi kalau misalnya kamu bilang aku matre, aku marah. Loh, emang iya kamu matre? Gak bisa diajak susah? Orang tua aku ngasih aku makan setiap hari sampai saat ini dengan makanan yang enak-enak itu dengan uang. Disekolahin, dikuliahin, dibiayain hidup dengan biaya yang mahal sama orang tua aku itu dengan uang buat masa depan aku. Terus sekarang kamu ngajakin aku hidup susah? Ya enggak, setidaknya cukup. Cukup apa? Cukup tahu tentang diri. Aduh, malam minggu, mana gak punya duit lagi. Pasti cewek gue ngajak jalan. Sayang, termalam kita jalan kan? Iya sayang, nanti malam aku jemput jam 8 lewat sejam ya. Yaudah iya. Aha! Halo? Halo sayang, kita di rumah dulu dia. Hujan. Ya iya hujan, jadi iya. Tapi kamu jangan macam-macam ya. Emang kamu gak bisa jemput aku pakai mobil? Emang aku punya mobil? Ya ya, gua ke rumah lo sekarang. Ya ya, oke. Yang aku ke rumah Talita ya, dia minta tolong angkatin galon, kasihan dia belum minum dari dia putus sama cowoknya. Kenapa gitu? Ya kan dia udah gak ada yang ngingetin lagi. Yaudah sana. Loh kok gitu mukanya, bete? Ya bisa kamu lebih perhatian sama dia. Ya ampun yang kamu cemburu, dia kan cuma teman SD aku waktu aku SMP. Ya menurut kita apa kalau bukan teman? Iya aku tahu, tapi masalahnya di sini aku jauh lebih dulu kenal dia dibanding sama kamu. Toh, kalau aku suka sama dia dan pengen jadian sama dia kenapa gak dari dulu aja, ya kan? Ya gimana dong, tapi aku cemburu. Aku aja gak pernah cemburu sama teman-teman cowok kamu. Iya, karena kamu gak sayang sama aku. Bukan gak sayang, tapi aku percaya sama kamu. Masa? Iya. Bodoh. Lo jadi barang gue ke sekolah? Iya jadi, buruan ya, soalnya bisnya udah di lokasi. Yaudah ya, gue nyebut sekarang. Pani. Hai Balon. Astagfirullahaladzim, lo mau perpisahan sekolah atau perpisahan keluarga? Ya namanya juga cewek. Gue aja cuma kayak gini doang nih, bau cuma satu, kancut satu, baju satu, celana satu. Karena apa? Emang gue gak punya. Coba enak, bawa cangcut satu juga bakal sebulan bisa dibolak-balik. Ke cewek, bawa make up, hair dryer, catokan, lu sepatu kudu ganti saban hari. Lu ya emang lu muat apa? Muat. Terlalu mahal harus ku bayar. Halo, Yang. Lah, kamu di mana? Emang aku diajak. Iya, halo. Kamu udah tarawihnya? Iya, Yang. Ramai banget kalau hari pertama ya, tarawih.
kamu gak terawih ya? Iya, makanya aku sedih banget deh gak bisa terawih di hari pertama. Datang bulan? Enak dong, jadi gak berasa puasanya kalau lagi head. Enak dari mananya ya, belum tentu tahun depan aku bisa ketemu bulan suci Ramadan lagi. Aduh, kamu ngeri bener ngomongnya. Iya, dan sedihnya lagi, kalau di hari pertama aku gak dapat puasa, nanti lebarnya aku kemungkinan gak bisa ikut sholat Idul Fitri ya. Ya udah terus gimana dong, itu kan dari Allah, masa iya kamu marah? Iya yang, yaudah kamu semangat ya puasanya. Jangan sampai bolong, kan cowok gak ada halangannya. Jangan sampai kegoda sama apapun. Yaudah kamu juga semangat ya, jangan sampai kegoda sama yang puasa. Ya, ey, ya, ya, ya. She up on the soil, you meet to with it. Get it wet, don't trip on the set. I bet, I'm a bet in the game. I pay my own lane, I change the whole thing. Put that rogue in on that pussy. No more ducking in the bush.